Pemirsa, seorang pencuri sempat terjebak di atap rumah warga usai ketahuan hendak mencuri di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Raicudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Meski tersudut, pelaku sempat membalas lemparan warga dan berpura-pura menjadi orang gila agar warga takut menangkapnya. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Menurut keterangan korban, pelaku sudah masuk dalam rumah namun belum mengambil barang berharga karena keburu ketahuan warga. Balik dulu di rumah dan maling. Aku takut jadi di dalam ini. Anakku ini pun takut. Jadi nggak sering gitu uang itu? Tidak mau. Soalnya budaknya itu tidak keluar. Di sini, Be. Sudah masuk rumah belum? Iya, lo masuk ke dalam sini, Joni. Akibat ulah pelaku, atap rumah warga mengalami rusak berat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.